Bye-bye Galaxy Musim 2. Monster bocorkan sedikit hal penting untuk animasi Bubble Galaxy Musim 2, yaitu tampilan Bubble itu sendiri. Tampilan baru untuk Bubble di Galaxy Musim 2 ini dijadikan foto profil di akun media sosialnya Bubble itu sendiri. Tampilan terbaru Bubble ini terlihat lebih imut dibanding sebelumnya, karena desain wajah Bubble yang sedikit demi sedikit diubah oleh Monster, seperti bagian mata yang lebih besar dan jarak kedua matanya yang lebih dekat. Tak hanya itu, di bagian belakang juga terlihat tampilan baru Bubble daun. Bagaimana nih menurut kalian tampilan terbaru dari Bubble ini? Megamoto Movie Go International. Setelah memulai penayangannya di Indonesia, Monster juga mulai penayangan Megamoto Movie di Singapura pada tanggal 9 Maret ini. Berbeda dari sebelumnya, penayangan di Singapura menggunakan dub Inggris. Negara apa lagi ya yang akan menayangkan Megamoto Movie? Dan bagi kalian yang akan menonton di bioskop, jangan buru-buru keluar, karena setelah end credit terdapat secret ending Megamoto loh. Bubble Issue 26. Komik Bubble Galaxy Musim 2, Issue 26 sudah bisa di pre-order melalui official store Monster. Pertarungan dengan Kirana sepertinya akan berhadapan dengan kuasa baru Boboiboy. Apakah Boboiboy akan kembali mencapai tahap ketiga kuasanya? Ayo, pre-order sekarang dan ikuti keseruan kisah Boboiboy. Vlog Agent Ali. Agent Ali telah memulai seri pendek terbarunya, yaitu Vlog Ali. Dalam vlog terbarunya, Ali dibantu pamannya, Agent Bakar memperbarui meja belajar Ali agar meja ini bisa digunakan menyesuaikan dengan keperluan Agent Techno. Walau tak begitu panjang, setidaknya seri vlog Ali ini akan menemani kita sembari menunggu Agent Ali Musim 4 atau Agent Ali The Movie 2. Siapa nih yang tidak sabar dengan kisah Agent Ali selanjutnya? Hey, jika kalian menyukai video TH kali ini, klik tombol suka dan bagikan kepada teman-temanmu. Ada lebih banyak video lain di salah satu sisi layar. Dan tetaplah menjadi yang terbaik. Saya Aliana, dan sampai jumpa. Bye-bye!